Halo sobat Notif Traveling, sekarang gue sudah ada di Pamulang Equestrian Center. Equestrian Center itu untuk kita berkuda. Di sini ada untuk pemeliharaan kuda, bisa main kuda di belakang bareng anak-anak juga, sama tentang edukasi kuda lah. Biar lebih detail kita ketemu dengan manajer stable-nya, Bapak Judi. Yuk. Halo, sorry Pak Judi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi saya ingin tahu dong tentang Pamulang Equestrian Center nih. Ada apa aja sih di sini? Oke. Pamulang Equestrian Center itu ada dua divisi ya di sini ya. Ada breedingnya, penakan, sama riding school, sekolah berkuda gitu. Nah, untuk awalnya sih emang dari peternakan ya breeding ya tahun 66. Kalau riding school sendiri tahun 82 untuk tahun segitu ini pusat untuk latihan berkuda. Ini ada tempat ini apa aja sih? Kita ada tiga lapangan yang bisa dipakai untuk latihan di sini. Ada lapangan outdoor, outdoor kecil, ada indoor sedang, ada outdoor besar. Jadi nanti next kalau mungkin yang baru-baru belajar, baru nyoba untuk berkuda, bisa di lapangan kecil atau bisa di lapangan dalam. Nanti kalau udah mahir, bisa kita bawa ke lapangan gede di bawah. Kalau yang untuk main sama anak-anak keluarga gitu? Bisa. Jadi kita ada untuk di sini ada sekolah berkudanya sendiri, untuk latihan berkuda, sama untuk wisatanya tuh kayak pony ride. Kayak trekking lah. Trekking itu kita putar sini aja berarti ya? Tahun era-era. Berapa lama kira-kira? Kalau untuk trekking kurang lebih satu kali putar 15 menit. Selain itu ada apa lagi? Ada perawatan kayaknya. Saya banyak. Ada di sini emang hampir 80% sini titipan kuda, titipan orang semua. Okay. Gitu. Jadi ya kita menerima titipan di sini, kuda-kudanya kita rawat, kita bersihin, kita latih. Nanti owner datang tinggal melihat hasilnya, kuda bersih, kuda sehat, bisa langsung dinaik. Totalnya ada berapa kuda? Di sini ada 75 ekor kuda. 75 ekor kuda. Yang punya Pamulang sendiri? Yang Pamulang sendiri ada 26 ekor kuda di sini. Jadi sebagian besar emang titipan orang sih. Ya kos-kosan kuda lah. Kos-kosan kuda, iya. Berarti bukan orang dong yang kos ya. Betul. Saya ingin tahu aja dong tentang perawatannya, boleh? Boleh. Muter-muter kita. Kita mau keliling bawah ke kandang. Boleh. Siap. Ya, ya, ya. Mari. Oke. Jadi ini lagi di apa ini? Nah, kebetulan lagi ada perawatan nih, ada mantan perawatan. Kita tiap bulan selalu ada perawatan nih. Salah satunya perawatannya penapelan kuda. Jadi satu kuda lagi perawatan. Betul. Jadi kita nyebutnya penapelan. Jadi rapiin kuku-kukunya lagi. Kalau di orang kayak manicure pedicure lah. Kukunya mesti dirapiin dan biar kaki kuda juga nggak luka. Kita kasih besi untuk liner. Ini diketok-ketok biar apa? Biar lurus, presisi. Sama si biar lurus ya? Atau sama biar dia, ya. Dia harus ngikutin lekuk dari si kaki kudanya. Oh. Biar dipasin. Berarti ada perubahan ya? Betul. Ya, berapa? Betul. Jadi nggak cuma tapel langsung bisa plug and play langsung pasang itu enggak. Kita sesuaikan dengan lingkar dari si kaki kuda yang itu. Dari kuku kuda. Kita bisa nanti dipaku. Dipaku lagi nanti. Dipaku. Ya. Nanti kalau udah oke, udah pas, kita paku. Pakunya di kuku kok nggak kuda nggak pakai sakit. Bisa tolong jelasin dong apa sih warna garis? Ini kayak akte kelahirannya dia lah. Jadi nama si kuda ini namanya Puanagari. Dia betina. Terus dia lahir tanggal 13 Agustus
tahun 2011. Baru ulang tahun berapa dia? Baru ulang tahun kemarin. Terus Wali Nagari itu apa? Wali Nagari ini bapaknya dia. Wali Nagari bapaknya dia. P ini pejantan, P nya ini indukan, indukannya ibunya itu namanya Kamara. Si Puan ini punya kakek nenek dari jalur bapaknya itu Patipunan sama Putri Singasari. Kalau kakek nenek dari ibunya itu Hannibal sama Banyu Hemas. Jadi ini semacam aksennya dia lah. Jadi tahu, oh ini kuda namanya Puan Nagari, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakek neneknya dia siapa. Tahunnya lokal ya? Apa? Ini breedingan namanya kita KPI, Kuda Pacu Indonesia. Jadi KPI itu Kuda Pacu Indonesia? Kuda Pacu Indonesia, jadi Kuda Pacu Indonesia itu persilangan antara kuda G3 dengan G3. Kuda G itu banyak yang nyebut kuda G itu kuda lokal. Nah, jadi dari tadi megang wortel, emang dia suka wortel? Ini cemilannya dia nih, wortel, ya. Apel, bir, gula-gulaan yang manis-manis. Banyak juga cemilan ya? Nggak diabet ya dia? Nggak dong. Orang kan kalau makan gula, diabet. Dia suka wortel, apel yang manis-manis dia suka. Diabetesnya dia, gula-gulanya dia itu dipakai untuk tenaganya dia juga. Gitu. Jadi apa yang dia makan manis-manis itu kebuang sama larinya dia. Entar lagi tadi. Entar lagi. Mau megang kuda. Baik kayaknya dia itu. Itu ini, merah itu apa sih? Ini Sony Boy siap-siap mau latihan nih dia nih. Nama kudanya Sony Boy. Ini Sony Boy. Sony Boy yang merah-merah itu namanya Bandas. Iya. Bandas tuh kalau di Malaysia kayak apa ya? Pos kaki lah. Oh, jadi kan. Nanti si kaki kuda biar enggak kalau kegesek juga enggak luka gitu. Nah, berdarah enggak lecet. Makanya kita pasangin Bandas. Itu harus pakai ya? Enggak juga sih. Masih. Untuk menghindari lecet atau lukanya kita pakai aja. Mau siap-siap latihan. Oke. Go yang di depan dilepas. Anak gua malah dilepas, no. Lop dulu. Orang dijual di bedeng. Yang mana? Yang itu udah tua juga? Iya. Oh, umurnya di kali 4 ya? Iya, kali 4. Kalau ini kan di kali 2. Kalau gajah kan di kali 7. Gajah kali 7? Iya. Ini kalau trekking ini memang lewat sini, Pak? Iya, iya. Berapa kilo kira-kira ya? Gak tahu ya. Jadi kalau trekking wajib pakai sepatu sama helm untuk perlengkapan safety demi keamanan kita semua. Ini megang bisa, pegang ini bisa, Pak? Satu. Hah? Oh, nah, ini. Gitu ya. Ya kan bisa jalan sendiri. Apa? Bisa jalan sendiri kan, itu arahnya pakai kaki. Oh. Kalau belok kiri, tenang aja buka kaki kanan. Kalau belok kanan, tenang kaki. Oh gitu. Kalau belok kiri, tenang pakai kaki kanan. Dia mau makan. Agak kencang aja ini, Mas. Nah, belok kiri, tenang pakai kaki kanan. Belok kanan, tenang pakai kaki kiri. Kalau belok-beloknya dia agak kesenin aja. Kalau apa? Agak dipesen aja, nggak apa-apa. Kamu di belok kiri. Sobat Tetap Traveling, tadi gue udah muter-muter satu putaran ya, Mas ya? Yep. Satu track itu ya. Yep. Itu kira-kira berapa lama ya? Kurang lebih tadi sekitar 15 menit ada. 15 menit. Nah, kalau ada pengunjung mau kesini, mau trekking gitu? Oh, bisa. Bisa gimana tuh? Bisa. Jadi, kalau untuk trekking bisa tinggal datang aja langsung ke lokasi, on the spot.
Kita buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Selasa sampai Minggu. Betul. Senin libur berarti. Senin libur, istirahat kudanya. Nah, jam 8 sampai jam 5 kita ada break untuk istirahat kudanya jam 12 sampai jam 2. Okay. Jadi kalau untuk mau trekking bisa langsung datang. Untuk anak-anak Rp50.000 untuk satu kali putaran. Satu kali putaran. Anak-anak Rp50.000 kalau dewasanya? Kalau dewasanya Rp75.000 dengan kuda gede juga. Berarti kudanya beda dewasa. Kudanya beda, anak-anak. Dibedain sih kita. Untuk anak-anak kuda ini bisa kuda poni lah. Kuda poni. Okay. Poni ya. Ya, jadi pony ride namanya kalau untuk dewasa pakai kuda besar. Durasi sama kurang lebih 15 menitan juga. Oke, sobat traveling itu tadi bincang-bincang kita muter-muter lihat wisatanya, lihat edukasinya, lihat perawatannya, terus trekking. Yang mau kesini langsung aja ya. Ciao.